pengen lebih mantap pakai itu hammernya, guys. Rambutmu mbak goyang apa emang? Ya guys, kali ini kita akan membuat tutorial tentang fir valve yang keras, guys, sehingga hammer atau pemukul tidak kuat untuk memukul valve karena kerasnya spiralnya. Jadi angin tidak mau keluar, guys. Ini coba kita analisa. Apakah gerangan yang terjadi, ya? Ada masalah apa? Kira-kira apa, Bang? Ngancing? Teflonnya sudah terlalu ke dalam. Oh, gitu, guys. Terlalu lengket di rumah. Jadi teflonnya terlalu apa ya? Lengket di rumahnya, ya. Di rumah valve sehingga dia tidak mau maju mundur, guys. Kalau bisa maju mundur biasanya enak, guys. Iya, Bang. Mantap. Kita punya hammer model baru, guys. Mana, Bang? Hammernya. Hammernya masih bawa. Ini masih bersama Bang Agus, ini pawang ular. Ini anggota garangan, guys. Oke, masih bersama Lereng Klut Hunter, ya. Simak terus video kita. Insya Allah mudah, guys, nanti bisa diaplikasikan di rumah. Bisa dicoba, guys, nggak perlu ke bengkel. Karena kalau ke bengkel mahal, guys, ya. Cukup ekonomis. Cukup dengan tang penjepit atau tang jepret. Boyo. Tang boyo. Itu, guys. Kelihatannya sudah enak masuknya maju mundurnya, guys. Sekarang olahraga dulu, guys. Ketimbang nge-gym, ya ta? Bayarnya mahal, cukup dengan memompa senapan, guys. Yang mau bodinya tambah yahut bisa kesini, guys. Bantu, guys. Ini tadi mau berangkat hunting, ternyata masih ada trouble, ya. Kita servis dulu, guys, biar nanti di TKP tidak ada kendala. Sudah siap ini. Tuh, sudah pakai APD itu. Ngawas. Oke, ternyata masih ada kebocoran, guys. Seltipnya nambah, Bang. Karena ini juga mendadak, guys, kondisional, jadi apa boleh buat, harus diselesaikan dulu ini. Seltip, guys. Buat nyeltip lambe juga bisa ini. Lambe ini tetangga, Bang. Biar gak ngeroeng. Manometernya, ya, biar gak ada kebocoran, biar airnya gak merembes. Kasih seletip secukupnya, ya. Jangan lupa garam dapurnya secukupnya juga. Oke, kita pasang. Ini juragan bedilnya, guys, ini. Ini, guys. Lo. Jadi soal gini, lo, guys.
cukup dengan alat ya sederhana sudah bisa guys dioperasi sendiri ini ya. Tuh di situ ada seal dalamnya itu ya, kelihatannya apa di dobel ya, ini kan tuh nyemplung loh deh. Sinarin rotokan kui. Oh iki kok batin kan dingin kan lebih panjang jaya yang baru. Apa cuma nyilih gitu. Dan sama ini kan mancep juga. Nah, mereka tekan angin lokin kan mancing. Kak kuat untuk kuat itu nyancing kelat karena lumayan nyancing dia lengket sama rumahnya jadi tidak mau main guys, nggak mau maju mundur diri bonding guys ketimbang beli diri bonding saja ya. Sniper harus dikit-dikit bisa guys, biar kalau ada trouble di tempat buruan atau di spot buruan bisa backup guys. Ayo, oke guys, kita rebonding guys. Keren ini. Kita lemer guys biar rata, biar nanti tidak lengket atau ceket guys di rumahnya Valve ya. Pakai bor guys yang satu ini unitnya opname, yang satunya itu motornya itu juga opname guys. Ratakan guys. Oke, finish selesai. Oke, kita lepas guys. Semoga sudah sesuai dengan presisi seperti yang diharapkan. Oke, kita pasang sealnya guys. Seal valve-nya kita pasang. Udah presisi guys, coba kita pasang lagi, semoga sudah sembuh penyakitnya karena hasil swabnya positif guys. Oke, olahraga lagi guys. Kelihatannya aman guys, sudah tidak ada suara kebocoran, senyap. Hanya suara ngos-ngosan ini. Oke, kelihatannya sudah aman. Oke, sekian tutorial dari Lereng Kelut Hunter Hunting Club Official ya. Jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi ya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.